Oke teman-teman, inilah caranya mengupas itu ya, mengupas buah pir supaya warnanya tetap putih dan cantik ya, tidak akan berubah warna. Ini kalau tidak direndam air garam, ini warnanya sebentar saja sudah hitam ya teman-teman ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channelnya Risa ya. Di videoku kali ini aku mau berbagi tips caranya mengupas buah pir supaya tidak hitam ya. Ini ada 3 buah pir. Ini ada air matang ya, aku siapkan air matang. Terus ini garam. Ini airnya ditambah garam buat ngerendam nanti ya, sudah dipotong. Garam secukupnya, 1 sendok ini. Oke, kita mulai potong ya. Oke teman-teman, sudah kulitnya sudah dikupas, kita potong. Kita masukin rendaman air garam. Oke teman-teman ya, kita rendam sekitar 2 menit ya. Oke, kita angkat.
Ini biarpun sampai besok tetap warna tetap putih teman-teman ya, nggak hitam ya. Kalau tidak ditaruh garam ini sebentar sudah hitam. Oke teman-teman, begitulah caranya mengupas buah pir ya.